Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pramtu, Juknis P3K sudah dibuka. Ini kita lihat Juknisnya di jdih.kemendikbud.go.id. Sahabat tinggal buka aja peraturan detail JDIH Kemendikbud ya. Ini alamatnya di atas ya, bisa di-download atau kalau di Google sahabat juga bisa cari kata kuncinya dengan kata kunci Juknis P3K. Ya, kata kuncinya adalah JDIH. Oke. Nah, setelah itu nanti sahabat akan dimunculkan pada menu seperti ini. Tinggal diklik aja pada paling atas petunjuk teknis pelaksanaan seleksi tahun 2022. Maaf. Nah, di sini ada menu salinan, sahabat tinggal unduh. Nanti kita lihat setelah diunduh ya, kita buka filenya. Oke. Setelah dibuka nanti sahabat di sini tinggal melihat halaman peraturan Juknis P3K dari Kemendikbud ya. Di sini sahabat yang terutama kita lihat jadwalnya dulu sahabat. Di sini jadwalnya ada di halaman berapa ini? Kita lihat. Oh, ini. Rencana jadwal seleksi calon P3K untuk guru ya tahun 2022. Nah, ini dia sahabat. Untuk seleksi administrasi bulan Oktober, tapi untuk pengumuman lowongan September-Oktober, pelamar September-Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi Oktober, masa sanggah dan jawab Oktober, pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi Oktober, penempatan bagi pelamar prioritas 1 Oktober. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera diumumkan untuk pemerintah. Kita dukung dengan segala kebijakan yang untuk bermanfaat demi rakyatnya. Oke, bulan Oktober termasuk juga pengumuman hasil kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3 juga ada di Oktober. Ya, dan di Desember pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Itu untuk jadwal seleksi, maka dari itu teman-teman sekalian kita tunggu saja nanti di akun SSCASN teman-teman, dipantau saja mulai pekan depan untuk seleksi P3K terutama guru di tahun 2022 ini segera dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.